Luar biasa, pada pagi hari ini anak-anak masih semangat untuk belajar, ya kan? Semangat untuk menuntut ilmu. Tetapi anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa agar diberi rahmat hidupnya dan semoga kita dilancarkan dalam pembelajaran hari ini. Silakan untuk memimpin. Duduk di tempat, siap. Buat berdoa menurut agama yang masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semua sehat kan? Sehat. Berangkat dari rumah dengan tujuan yang luar biasa untuk menuntut ilmu. Sudah minta izin sama orang tua, ya kan? Ya. Minta izin pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu. Nah, anak-anak, apakah anak-anak pernah nonton TV? Pernah. Pernah. Ada yang disukai? Ada. Apa sih disukai? Kamu? Upin Ipin. Ada lagi? Ada. Apa? Spongebob. Ada lagi? Pak Ipin. Nah, saat kamu asik-asiknya nonton, tiba-tiba muncul apa itu? Iklan. Atau disebut lagi apa lagi? Sari-sari. Besar-besar. Iya, bagus. Besar-besar. Nah, semua masuk ya? Masuk. Kita hari ini kan akan belajar tentang bahasa Indonesia yang berkaitan dengan iklan. Tujuan pembelajaran hari ini kita fokus ke bahasa Indonesia, yaitu dengan mengamati slide PowerPoint, siswa mampu menemukan isi iklan yang terdapat pada iklan media cetak dengan benar. Dengan mengamati video slide PowerPoint, siswa mampu menganalisis informasi pada iklan media cetak dengan benar. Dengan mengamati slide PowerPoint, siswa mampu menyajikan isi iklan yang terdapat pada iklan media cetak dengan benar. Kemudian, dengan kegiatan berdiskusi, siswa mampu menggambar kembali iklan layanan masyarakat dan memeragakannya dengan benar. Baik anak-anak, untuk hari ini kita fokus ke bahasa Indonesia. Mari kita lihat bersama dan kita baca bersama. Ayo membaca. Berdasarkan penelitian pada tahun 2010, konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai 100 kg per kapita per tahun. Ketersediaan beras di tanah air pada masa mendatang tidak sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Untuk mengurangi ketergantungan itu, perlu ada perubahan konsep dan kebiasaan, maka masyarakat. Misalnya, mengganti nasi sebagai makanan pokok dengan makanan jenis lain. Salah satu cara yang belakangan dikampanyekan pemerintah adalah tidak memakan nasi selama satu hari. Kebiasaan ini misalnya dilakukan satu hari dalam sepekan sebagai pengganti selama sehari itu. Warga bisa mengkonsumsi sumber karbohidrat lain seperti jagung, umbi,
singkong, talas, kentang, dan sagu. Anak-anak, untuk mendukung upaya pemerintah tersebut, berikut adalah sebuah iklan tentang singkong sebagai pengganti nasi. Masih ingatkah apa itu iklan? Baik, iklan merupakan bentuk komunikasi dari seseorang, instansi atau perusahaan yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara menarik agar masyarakat tertarik untuk menggunakan sesuatu yang diiklankan. Itu adalah pengertian iklan. Iklan dapat ditemukan dalam berbagai media, yaitu yang pertama media cetak. Apa itu iklan media cetak? Iklan media cetak yaitu iklan yang menggunakan sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala. Contohnya koran. Kemudian ada lagi brosur. Ada lagi majalah. Ada lagi baliho dan masih banyak lagi contoh iklan media cetak. Kemudian yang kedua, iklan media elektronik, yaitu iklan ini memanfaatkan media elektronik dalam promosinya. Contohnya televisi. Kemudian ada radio, ada HP atau handphone, ada laptop, dan masih banyak lagi lainnya. Bagaimana kita dapat menentukan kata kunci dan isi pada iklan? Apakah kata kunci? Kata kunci merupakan kata-kata yang menjadi konsep pokok yang dibahas dalam iklan. Biasanya terdiri dari satu atau dua kata yang membentuk frase kata. Kemudian mengandung sebuah kata yang unik pada iklan dan mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik informasi dari iklan. Untuk dapat menentukan kata kunci dan isi iklan, kita perlu memahami dengan baik informasi tentang produk yang akan disampaikan. Ciri-cirinya ditulis dengan huruf yang lebih besar, warna mudah dilihat, pendek dan mudah diingat. Mari kita identifikasi unsur iklan berikut. Ini adalah sebuah iklan, yaitu kandungan gizi singkong per 100 gram. Makanlah singkong sebagai pengganti nasi. Solusi makan sehat, harga rakyat, rasa pejabat. Tentukan kalimat iklan, yaitu makanlah singkong sebagai pengganti nasi, solusi makanan sehat, harga rakyat, rasa pejabat. Kemudian kata kuncinya adalah makanan sehat. Untuk selanjutnya isinya, isi iklan tersebut yaitu mengajak pembaca makan singkong sebagai pengganti nasi karena singkong memiliki kandungan gizi per 100 gram. Thank you.
tahun pembelajaran pada hari ini, pelajaran hari ini. Kita menyimpulkan pembelajaran